Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa yang saya nak kongsikan adalah tentang satu program yang saya uruskan, kendalikan pada beberapa minggu yang lepas. Program yang diberi nama Bengkel Produksi. Ini adalah satu program intensif dan praktikal bagi semua yang berminat untuk mengetahui cara pembikinan filem yang sebenar. Hai, Assalamualaikum. Macam mana intro tadi? Apa tu Bengkel Produksi? Okay, basically Bengkel Produksi ni aku telah buat since 2009. Okay, so lebih kurang 9 tahun. Masuk 10 tahun jugalah. 10 tahun lah kalau kita kira pada tahun ni, 10 tahun. 10 tahun aku telah secara perlahan-perlahan buat Bengkel Produksi ni untuk aku share pengalaman dan pengetahuan aku tentang pembikinan filem. Okey, Bengkel Produksi ni adalah satu bengkel intensif pembikinan filem. Jadi peserta-peserta yang hadir selama 3 hari bengkel ini perlu belajar tentang penulisan penceritaan. Kemudian mereka akan belajar apa itu mise-en-scene, apa itu continuity bagi craft pengarahan. Kemudian mereka akan belajar kamera dan pencahayaan, iaitu mereka akan tetap belajar secara asas apa itu shot, okay, apa itu teknik kamera, dan akhir sekali mereka akan belajar tentang penyuntingan secara asas. Okay, tapi yang paling best sekali tentang Bengkel Produksi ini, peserta-peserta dicabar ataupun ada challenge pada mereka untuk menghasilkan filem pendek berdurasi 3 minit. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tapi aku mencabar mereka untuk membuat filem pendek 1 minit. 1 minit. Jadi kita tanpa sembang panjang-panjang sangat, kita teruskan. Korang boleh layan VT yang aku buat ni. So enjoy. Evi, kita nak mana? Kita dah pergi check it out. Team number 1 shooting. Okay, dekat mana tu? Dekat rumah. Maksudnya kita buat shot. Tak, tak ada. Kita pergi rasa. Okay, so kita sekarang ni naik di atas. Aku tak tahu di atas ni kat mana. Rasa macam jauh juga ni jalan ni. Kan? So kita check it out. Team nombor apa, Evi? Nombor 1. Alright, nombor 1. Team apa nama dia? Yes, still images. So kita check it out.
Macam mana? Editing? Okay. Ni tidur ke tak tidur? Okay, tidur, tidur. Tapi dia normal. Alright. Perasaan selepas menonton semua video. Saja saya dah tahu macam mana buat apa yang teknik untuk shoot movie, shoot scene, camera, understand pasal film. Okay, so boleh buat lebih baik apa ni? Thank you. Awak apa perasaan? Gila. Ari padu 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 bin Najim baik on cantik Afi terima kasih Akif terima kasih kepada Sifu Ben semua boleh kita bawa ke Singapura ke? InsyaAllah boleh. So kita cuba bawa ni ke Singapura. Terima kasih banyak. Alright, thank you. Okay. Apa dia? Ha. Saya itu adalah satu lagi lah. Apa yang boleh kita ubah balik sini. Saya nak kira. Oh, keep. Kau punya briefcase ke ni? Ini musician kan? Musician? Saxophone. Nice. Saxophone yang ada dalam tak? Ha, okay, macam mana VT tadi? Ada nampak apa yang aku cuba usahakan? Okay, kalau korang rasa usaha aku ni baik, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Tapi sebelum tu, klik like dan subscribe channel Rogue Rebel. Dan jangan lupa klik loceng untuk dapatkan kemaskini terkini daripada Rogue Rebel Studio dan aku. Okay, lepas ni aku akan share filem-filem pendek yang dihasilkan peserta-peserta. Okay, so dan aku akan terus buat review ataupun aku akan cuba memberi sedikit pandangan dan kritikan yang membina kepada peserta-peserta yang agar mereka boleh faham dan apa yang perlu mereka perbaiki dalam gaya penceritaan mereka.